Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bibin Gokil. Dan kali ini saya akan mengajarkan teknik cara merubah background di BBM menjadi foto kita. Oke, di sini saya akan mencontohkan. Nah, ini BBM saya udah ganti backgroundnya menggunakan foto saya. Nah, bagaimana cara mengeditnya atau merubah background BBM biar bisa menjadi foto kita? Oke, langsung saja. Yang pertama ya, Anda download aplikasi APK Editor. Ini aplikasinya ya. Nah, setelah Anda download, lalu Anda buka dan set APK for app. Cari BBM yang simple edit, lalu image. Nah, di sini cari background. Nah, di sini ada background main paint, background main dot paint ya, sama background slate dot paint. Nah, ini kita akan ganti. Kita klik tanda pensil ya, lalu kita cari fotonya. Contohnya saya akan menggunakan foto ini, dan yang keduanya saya akan menggunakan foto yang ini saja. Nah, jika sudah, klik save. Kita tunggu sebentar. Bahkan di sini bukan cuman backgroundnya doang ya, tapi icon-icon moon bisa kita edit sesuka kita. Untuk proses ini biasanya tergantung gambar yang kita upload ke backgroundnya tadi, besar kecilnya, semakin besar semakin lama. Oke, sudah ya. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan install. Tenang saja, penginstalan ini tidak akan menghilangkan akun Anda. Jangan khawatir akun Anda akan hilang, karena ini hanya memperbarui saja. Kita tunggu proses selesai. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita buka BBM-nya. Oke, sudah berganti ya. Bisa dilihat di sini ya, telah berganti, dan di sini pun fotonya sudah berganti ya. Bahkan ikon-ikon seperti ini bisa kita edit ya, ini bisa kita ubah sendiri ya, tergantung keinginan kita sendiri. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.